Memperingati Hari Ibu ke-91 yang digabung dengan HUT Dharma Wanita Persatuan DWP tahun 2019, Dharma Wanita Persatuan Kota Sukabumi menggelar DWP Fest tahun 2019 bertempat di depan Balai Kota Sukabumi. Dalam ajang itu digelar berbagai kegiatan seperti jalan jajan, ceremonial event, art performance, layanan kesehatan, bazar, door prize, launching pusat pembelajaran keluarga atau Puspaga, dan Loak Fest. DWP Fest 2019 ini juga dalam rangka menjalin kebersamaan antara seluruh elemen masyarakat. Ada kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatannya ada IFAT test, ada donor darah, kemudian ada bazar, ada hiburan-hiburan. Bazarnya itu banyak ya, jalan jajan dan jalan santai. Hadir dalam DWP Fest tersebut, Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sukabumi Fitri Hayati Fahmi, Sekda Kota Sukabumi Dida Sembada, Ketua DWP Kota Sukabumi Sufiani Dida Sembada. Selain itu, hadir Kapolres Sukabumi Kota AKBP Wisnu Prabowo dan Dandim 0607, Letnan Kolonel Infanteri Danang Prasetyo Wibowo.